Ya, pemirsa, larangan mudik lebaran pada periode 6 sampai dengan 17 Mei 2021 diproyeksikan dapat menyebabkan tempat wisata di setiap daerah menjadi ramai pengunjung. Seperti yang terjadi di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara yang mencatatkan 10.000 pengunjung pada 13 Mei 2021 lalu. Sebanyak 10.000 pengunjung memadati Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara pada libur pertama Idul Fitri 1442 Hijriah, Kamis 13 Mei 2021. Pengelola tempat wisata menghimbau agar para pengunjung tetap mematuhi protokol kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku seperti 3M dan pemesanan tiket secara online melalui website. Ramainya tempat wisata saat libur lebaran dikarenakan adanya larangan mudik lebaran yang berlaku pada 6 sampai dengan 17 Mei 2021. Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pengaturan lokasi pariwisata saat libur masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah pusat melalui lebaran menjadi tanggung jawab Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sudah menerapkan aturan yang tertuang dalam regulasi PPKM Mikro. Lantas bagaimana efek yang bisa ditimbulkan dari penuhnya tempat wisata saat libur lebaran? Saksikan pembahasan selengkapnya dalam IDX First Session Closing Market. Ya, adanya larangan mudik lebaran ini menyebabkan tempat wisata di beberapa daerah menjadi ramai pengunjung. Kita akan membahas topik yang menarik ini tentunya bersama dengan rekan Clara Antawijaya. Ya, selamat siang Clara. Ya, halo rekan Pras. Ya, ini menarik ya kalau kita cermati dengan adanya libur lebaran, kemudian larangan kita mudik lebaran ini justru yang ramai dikunjungi adalah oleh masyarakat di setiap daerah, tempat-tempat tujuan wisata begitu. Bagaimana nih hasil riset ataupun data-data yang sudah dikumpulkan oleh Clara begitu menyikapi kondisi tersebut? Ya baik rekan Prasetyo dan juga pemirsa di Actional. Memang alasan ekonomi awalnya menjadi pertimbangan tempat wisata tetap dibuka meski pandemi COVID-19 ini masih mengancam ya. Seperti yang kita tahu, sektor pariwisata merupakan sektor yang sangat terpukul dalam pada saat pandemi COVID-19 ini. Dan pertimbangan Pak Menteri pada awalnya adalah objek wisata lokal umumnya hanya dikunjungi dari warga wilayah aglomerasi. Artinya mereka hanya berkunjung dari jarak yang dekat. Sehingga diharapkan pembukaan tempat wisata di libur lebaran akan menjadi momentum yang tepat untuk memperbaiki kinerja ekonomi sektor pariwisata. Dan tentunya objek wisata yang buka selama larangan mudik juga harus menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat. Adapun pengelola wisata, para pengunjung juga harus mematuhi 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara tertib, dan ketat, serta menghindari kerumunan. Nah, tentunya pembukaan tempat wisata ini berbeda dengan pemudik yang biasanya menempuh jarak ratusan ataupun ribuan kilometer untuk pulang ke kampung halaman ya, Pras. Iya. Dan larangan mudik dilakukan guna mencegah penyebaran dan peningkatan kasus COVID-19 di tanah air. Belajar dari pengalaman mudik tahun lalu dan Natal tahun baru kemarin ya, Pras, di mana jumlah peningkatan kasus COVID-19 saat libur mudik lebaran pada tahun lalu ini naik 94%. Dan saat libur Natal dan tahun baru bahkan mencapai 70%. Begitu, Pras. Baik, memang kalau kita lihat beberapa kejadian sebelumnya lah menjadi dasar dari pemerintah juga untuk menerapkan kembali larangan kita untuk melakukan mudik lebaran. Tapi yang perlu dicermati tadi memang adanya kunjungan-kunjungan di tempat wisata yang mengalami peningkatan sangat tajam begitu. Bahkan ini kita lihat bisa dikatakan ini akhirnya mengabaikan juga nih dari penerapan protokol kesehatan sendiri. Nah, Clara, sebenarnya seberapa besar sih kerugian juga ini yang harus dialami oleh sektor pariwisata mengingat itu menjadi salah satu dasar ya dalam artian bagaimana ini adalah dari sisi keekonomiannya begitu yang membuat pemerintah pada awalnya mengizinkan tempat wisata dibuka meskipun ada beberapa yang akhirnya ditutup kembali begitu. Iya, baik Pras. Jadi memang Deputi Bidang Kebijakan Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Raden Kurleni Ukar mengatakan devisa dari sektor pariwisata ini menyusut hampir 80% akibat pandemi virus corona. Okay. Nah, ini juga tercatat penyusutan devisa pariwisata menjadi 3,54 miliar dolar Amerika Serikat atau hanya sekitar 51,2 triliun rupiah apabila kursnya adalah 14.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dan padahal di tahun 2019 ini devisa dari sektor pariwisata mencapai 16,9 miliar dolar Amerika Serikat.
Dan di tengah penurunan jumlah wisatawan tersebut juga, sektor pariwisata Indonesia sebenarnya masih bisa mengandalkan wisatawan domestik meski jumlahnya terbatas. Sehingga pariwisata di sejumlah daerah masih bisa bernapas dan juga tidak berhenti total akibat pandemi. Tapi berdasarkan informasi dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, jumlah wisatawan domestik 2020 sendiri ini mengalami penurunan 40% dari kuartal 2 dan 30% pada kuartal 3 2020 dan 20% lagi pada kuartal 4 2020. Jadi memang diharapkan pembukaan tempat wisata ini dapat menjadi momentum bagi sektor pariwisata untuk menaikkan wisatawan domestik. Dan yang terpenting adalah ketika Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno ini menekankan bahwa objek wisata yang buka selama larangan mudik juga harus menjalankan protokol kesehatan yang sangat ketat, begitu Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dari sisi kalangan medis sendiri seperti misalnya Ikatan Dokter Indonesia ataupun mungkin lembaga-lembaga medis ataupun kesehatan lainnya, apakah mereka juga menyetujui dengan adanya pembukaan lokasi-lokasi wisata begitu di tengah juga pandemi COVID-19 yang masih tetap ada begitu hingga kini? Ya baik Pras, jadi memang Ketua Satuan Tugas COVID-19 dari ID, Zubairi Jurban, ini sebenarnya mengakui dibukanya tempat wisata saat Lebaran Idul Fitri 2021 besar sekali memungkinkan penambahan kasus COVID-19 di Indonesia. Dan tentunya dapat memunculkan klaster di tempat wisata. Apalagi kalau protokol kesehatan dilonggarkan, maka bisa berbahaya menambah penularan kasus. Tapi karena memang motif ekonomi sangat kuat dalam pembukaan tempat wisata, mengingat memang sektor pariwisata terperosok sangat dalam saat pandemi, ini membuat IDI juga tidak bisa berbuat banyak selain menghimbau untuk menerapkan protokol kesehatan dengan ketat. Dan Ketua IDI juga mewanti-wanti kalau pemerintah Indonesia tidak hati-hati, maka kasus COVID-19 ini bisa meningkat meski tidak melonjak drastis seperti di India ya. Adapun Zubairi juga menyebutkan kasus di India awalnya puluhan ribu per hari, tapi meningkat drastis menjadi 200 ribu per harinya. Betul. Ya, sebenarnya ada beberapa penyebab kasus di negara itu melonjak, diantaranya euforia kasus menurun di India pada Januari lalu, sehingga disiplin dilonggarkan, kemudian juga dilakukan pertemuan religi, kemudian juga ruang publik dibuka, pemilihan umum juga digelar di negara India ini, dan semoga Indonesia tidak mengikuti jejak India dalam hal ini, begitu kan? Baik, memang dikhawatirkan India yang menjadi salah satu juga indikator banyak negara ya dengan adanya kenaikan yang sangat signifikan dengan adanya acara-acara seperti seremonial begitu yang mengumpulkan betul banyak sekali orang begitu ya. Karena dikhawatirkan tadi di India sendiri bahkan mencatatkan 4.000 kematian per hari, itu yang menjadi salah satu mungkin ketakutan masyarakat internasional tentunya apabila dibukanya kembali sarana-sarana ataupun lokasi-lokasi yang bisa mengumpulkan banyak orang begitu, Clara. Tapi kalau kita lihat sendiri bagaimana juga nih pemerintah daerah nih perannya, karena kan memang sempat ada izin pembukaan lokasi-lokasi, apakah juga pemerintah di daerah pun harus lebih, justru lebih ketat karena mereka yang biasanya menjadi sasaran utama dalam artian tujuan nih wisata dari masyarakat setempat ataupun ada yang berhasil lolos pulang kampung misalnya, Clara. Iya betul sekali Pras, jadi meski secara umum pemerintah pusat tetap memungkinkan lokasi-lokasi pariwisata dibuka, namun peran pemerintah daerah ini tetap diperlukan ya. Sandiaga Uno juga terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk memastikan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro ini tetap berjalan. Okay. Ini artinya pembatasan kapasitas dari wisatawan hingga jam operasional destinasi wisata juga harus tetap terkontrol. Nah, keputusan akhir berada di ranah pemerintah daerah dan Satgas COVID-19 setempat. Dan jadi, jika terjadi peningkatan jumlah COVID-19 di daerah tersebut, keputusan untuk menutup destinasi wisata ada di tangan daerah setempat. Dan adapun Doni Monardo juga selaku Ketua Satgas COVID-19 juga meminta agar pengelola tempat wisata ikut berperan aktif untuk mengontrol kurva. Jangan sampai momen libur lebaran ini malah meningkatkan jumlah positif COVID-19 di Indonesia. Oke. Lantas respon dari pemerintah sendiri bagaimana? Dalam artian pemerintah pusat begitu dengan kondisi seperti ini. Kita tahu kan sempat viral juga begitu beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi masyarakat. Bahkan sampai membludak begitu dengan batasan-batasan menjaga jarak yang menjadi bagian dari 5M bisa dikatakan terabaikan akhirnya.
Iya baik, jadi kalau misalkan dari pihak kepolisian, seperti Polda, ini juga ikut membantu menertibkan keramaian wisatawan, bahkan termasuk menutup tempat wisata yang memiliki batas kapasitas. Dan terbukti, Pras, memang polisi bersama TNI, Satgas Penanggulangan COVID-19, sudah menutup jalan menuju beberapa tempat wisata dan juga tempat wisatanya yang memang kalau misalkan kita melihat, ini banyak sekali pengunjungnya. Terjadi pembeludakan, jadi petugas juga sudah memasang beberapa garis polisi di pintu masuk menuju beberapa objek wisata di Indonesia, begitu Pras. Iya, tapi sejauh ini ada juga gak akhirnya begitu lokasi-lokasi wisata yang ditutup oleh pemerintah pusat maupun daerah? Banyak sekali Pras, jadi sejumlah tempat wisata, contohnya di DKI Jakarta dan beberapa provinsi lain seperti Jawa Barat hingga Banten ini dipadati warga saat libur Lebaran 2021. Dan guna menghindari kerumunan warga, pemerintah provinsi setempat pun akhirnya memutuskan untuk melakukan pembatasan hingga penutupan akses masuk di beberapa objek wisata. Di DKI Jakarta misalnya, pihak Pemprov langsung menutup 3 objek wisata utama seperti Ancol, Ragunan, Taman Mini Indonesia Indah akibat pengunjung yang kelewat membludak begitu Pras. Ya, tapi kalau kita lihat dengan kenyataan yang semakin membludak begitu dari jumlah pengunjung yang ada di Indonesia, kira-kira ini. Tadi sudah kita tanyakan terkait dengan pendapat dari sektor kesehatan begitu ya, ataupun para pelaku sektor usaha di kesehatan sendiri. Lantas bagaimana nih dari ekonominya, dari artian pengamat ekonomi ataupun ekonom melihat fenomena yang terjadi begitu menyikapi libur Lebaran kemarin? Oke, jadi memang walaupun secara ekonomi ini menguntungkan ya tempat pariwisata ini dibuka, tapi Ekonom Institute for Development of Economic and Finance Indef, Bima Yudhistira ini menilai bahwa kebijakan penutupan tersebut ini justru sudah tepat. Malah menurut Bima, pembukaan tempat wisata di hari besar seperti Hari Raya Idul Fitri ini dilakukan tanpa persiapan yang bisa dibilang belum matang begitu ya. Jadi memang keputusan pembukaan tempat wisata ini dilakukan secara prematur karena pada praktiknya sulit mencegah kerumunan. Memang ada vaksinasi untuk pekerja sektor pariwisata, tapi bagaimana dengan pengunjungnya ini justru pertanyaannya. Sejauh ini juga proses dari vaksinasi masih mencapai kisaran 7% dari target herd immunity ya, yang 181,5 juta orang. Dan angka ini juga masih jauh dari kata cukup untuk menghindari penularan COVID-19, begitu Pras. Baik, tapi kalau kita lihat dari perspektif lain begitu, melihat bagaimana kondisi ini juga ke depannya begitu Clara, apalagi terhadap industri pariwisatanya sendiri, memang seberapa besar sih memang apabila ya, apabila tetap dibuka ini, lokasi-lokasi tujuan wisata tadi yang memang akhirnya ada beberapa yang ditutup kembali. Jadi memang masih melansir dari Ekonom Institute for Development of Economic and Finance Indef, ini dari Bima Yudhistira. Dari perspektif ekonomi, tentu pembukaan tempat wisata masih memiliki keuntungan ekonomi ya. Tapi yang perlu dikhawatirkan adalah pasca Lebaran kebijakan pengetatan mobilitas bisa saja dilakukan. Karena bisa saja dengan pembukaan tempat pariwisata, COVID-19 kasusnya ini menaik. Dan efeknya akan menurunkan lagi geliat ekonomi di seluruh sektor, termasuk juga pariwisata itu sendiri. Nah, jadi pemerintah juga perlu bersiap ya apabila kasus harian kembali naik, termasuk kesiapan fasilitas kesehatan dan tempat isolasi. Dan tentu saja anggaran stimulus untuk seluruh sektor usaha juga harus ditambah kalau misalkan mobilitas kembali diperketat, begitu. Oke, lantas mitigasi ataupun antisipasi yang akan ataupun sudah dilakukan oleh pemerintahan menyikapi dengan kondisi tadi, khususnya untuk sektor pariwisatanya sendiri, apakah justru akan menjadi salah satu, kita tahu ini adalah ya bisa dikatakan dua sisi lah, di satu sisi memang mengharapkan pendapatan dari sektor pariwisata, tapi di satu sisi kita juga membuka peluang ini adanya pertambahan lagi kasus positif COVID-19 apabila sektor-sektor pariwisata dibuka kembali, karena memang peluang untuk terjadinya kerumunan massa ataupun masyarakat pengunjung begitu di satu lokasi wisata saja ini memberikan risiko yang cukup besar, Clara. Baik, Pras. Jadi memang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan 3 program prioritas untuk dieksekusi sebagai bagian dari mitigasi terhadap dampak pandemi COVID-19. Ketiga program tersebut, menurut Menparekraf Sandiaga Uno, bakal mulai dieksekusi selepas masa libur Lebaran.
Satu, yang pertama ini adalah peningkatan skill, penambahan skill untuk pelaku wisata ekonomi dan kreatif dan berkaitan dengan realita baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kemudian ada program prioritas yang kedua yang dinilai Sandiaga Uno ini tidak kalah penting, yaitu jenis-jenis baru pariwisata di Indonesia. Misalkan jenis wisata berkelanjutan, wisata dengan ekologis yang bagus, dan lain hal sebagainya. Dan juga prioritas yang terakhir ini adalah realisasi anggaran agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin, sehingga rangkaian program yang telah diwacanakan oleh Kemenparekraf ini akan berjalan tepat waktu. Jadi pemerintah memastikan program-program setelah Lebaran terkait dengan memajukan sektor pariwisata Indonesia ini dapat berjalan seoptimal mungkin dengan penerapan dan realisasi anggaran yang bisa dibilang efektif begitu. Jadi memang ada tiga prioritas, program prioritas yang dicanangkan oleh Sandiaga Uno dalam memitigasi dari sektor pariwisata dampak dari virus corona begitu, Pras. Baik, berarti memang sudah tepat ya langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah tadi, meskipun tadi harapan adanya sumber pendapatan dari sektor pariwisata dengan memanfaatkan momentum libur Lebaran di setiap daerah, tapi kenyataannya justru ini menimbulkan kekhawatiran baru ya, Clara ya, terkait dengan adanya potensi penularan pandemi lagi ataupun COVID-19 di masyarakat, terutama dari daerah dan juga mungkin di perkotaan ya, Clara. Betul, Pras. Baik, Clara, terima kasih banyak atas informasi dan data-data yang sudah disampaikan ya, terkait dengan upaya-upaya pemerintah yang hingga kini masih terus berusaha untuk mencegah terjadi penularan yang lebih masif lagi dengan adanya momentum libur Lebaran di tahun 2021. Terima kasih, Clara. Baik pemirsa, jam beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan sejumlah infografik ini terkait dengan lokasi-lokasi tujuan pariwisata prioritas di Indonesia.